Assalamualaikum. Hai sahabat Arsika, kembali lagi berjumpa dengan saya Nabila di channel kesayangan kita Arsika Design. Channel yang akan mengupas tuntas tentang dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas desain rumah impian klien kita yang bernama Bapak Rian asal Sumatera dengan request rumah dengan ukuran 11x16 meter dengan kebutuhan ruang antara lain 3 kamar tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, taman, teras, carport, ruang cuci jemur, dan gudang. Dengan pilihan biaya bangun tersebut kami gunakan wilayah satuan Jabodetabek ya. Tentunya masih di luar biaya furnitur ya gengs. Ayo kita simak videonya, selamat menyaksikan. Kita lanjut ke tahapan kedua yaitu skematik dena. Pada hunian kali ini terdapat taman, teras, carport, ruang tamu, ruang tidur utama, 2 toilet, 2 ruang tidur anak, ruang keluarga, ruang makan, dapur, ruang cuci jemur, gudang, teras, dan taman. Selamat menyaksikan. Guys, sebelum kita lanjut ke 3D animasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya. Tentunya jangan lupa juga follow semua akun sosial media kami. Wilujung nonton ya guys. Desain rumah kali ini kita mengambil konsep hunian minimalis modern. Rumah minimalis modern sangat diminati saat ini. Area ruangan yang tidak terlalu luas sangat cocok diberi akses hiasan ruangan yang juga simple. Rumah minimalis modern yang identik dengan warna yang simple dan tidak terlalu penuh. Ruangan yang bersih dan harga cukup terjangkau akan diminati cukup banyak orang. Suasana rumah minimalis modern yang nyaman tentunya akan membuat suasana hangat dalam keluarga lebih tercipta. Kebersamaan dengan keluarga yang akan semakin akrab dengan kedukungan ruangan yang bersih dan terang. Pada pagar digunakan finishing material plat besi yang tahan terhadap rayap dan awet ya guys. Sebelum itu kita akan melewati taman, teras, dan carport. Kita memasuki ruang tamu. Digunakan skema warna monokrom pada interior lengkap dengan hiasan dekoratifnya. Menyusun furnitur dengan penataan tata ruang yang baik sebagai bentuk dekorasi rumah impian agar rumah terlihat mewah dengan hadirnya aksen. Kita diarahkan menuju ruang tidur utama. Terlihat adanya jendela lebar yang akan memberikan sirkulasi area ini semakin baik. Furnitur wajib yang tidak lebih terlewatkan adalah lemari pakaian. Selain kasur dan meja rias, lemari pakaian juga perlu kamu perhatikan desainnya agar sesuai dengan gaya ruangan yang diinginkan. Dan adanya fasilitas toilet di dalam dengan ukuran 2x3,5 meter. Digunakan keramik pada dinding jauh lebih baik daripada pemakaian cat ya guys. Selain terlihat mewah, adanya partisi kaca sebagai sekat pembatas dan adanya bathtub. Nih,
Annex terdapat toilet dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Digunakan keramik 3 motif lengkap dengan ambalan menjadi pilihan kami. Pada area tengah dibuat luas tanpa adanya sekat pembatas antara ruang keluarga dan ruang makan. Ruang keluarga yang lengkap dengan sofa dan meja, tak lupa juga adanya hiasan dekoratif pada area backdoor TV. Kita beralih pada ruang tidur anak satu dengan ukuran 3x3,5 meter. Digunakan finishing panel bahan multiplex tapis APL pada background headbed yang lengkap dengan ambalan. Adanya jendela bukaan pada area ini. Next, memasuki ruang tidur anak 2 dengan ukuran 3,5 meter x 3 meter. Pemilihan skema yang sama seperti kamar sebelumnya, penataan yang baik cukup dengan kebutuhan Anda. Ruang makan lengkap dengan meja dan kursi yang cukup untuk anggota keluarga. Selanjutnya, kita diarahkan menuju dapur dengan digunakan top table granit pada kitchen set. Lihat sangat mewah dan elegan. Adanya sliding door untuk akses menuju taman. Memasuki ruang cuci jemur dan adanya area gudang pada area ini ya guys. Pada area teras diberikan sentuhan yang berbeda. Adanya area duduk yang sangat bermanfaat sambil menikmati gemercik air dan sambil ditemani segelas teh hangat. Oke, sekian video dari kami. Ayo wujudkan rumah impian Anda bersama Arsika Design. See you di next video. Bye-bye.